Perkenalkan, nama saya Laili Rahmadani Mardiono. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Manado. Di sini saya akan membuat tugas menjelaskan tentang cara mengimplementasi image. Jadi ini hasilnya. Jadi pertama-tama saya menunjukkan hasilnya, setelah itu saya akan menunjukkan coding. Jadi ini merupakan codingan untuk mendapatkan hasil seperti pada tampilan yang. Jadi untuk menampilkan gambar pada browser itu caranya. Jadi caranya kita menaruh nama foto yang ingin kita tampilkan. Di sini saya menggunakan nama file J dan lebarnya saya gunakan itu 150 dan ukuran tingginya 200. Sama halnya di bagian kedua sini yang di folder yang berbeda. BTW untuk tag BR ini merupakan tag baris baru. Jadi untuk Navis ini merupakan nama file dari sebuah foto. Sama halnya seperti yang di atas itu J. Dan untuk lebar dan tingginya juga sama. Untuk bagian website lain di sini saya mengambil foto menggunakan link yang saya ambil di internet. Jadi caranya di sini saya menggunakan nah saya contohkan untuk mengambil link dari foto ini misalnya klik yang di atas ini terus di copy paste untuk ukuran lebar dan tingginya sendiri sama halnya seperti yang di atas. Selanjutnya bagian untuk pilihan dari banyaknya folder yang bisa ditampilkan hanya gambar Navis karena saya sudah mencoba untuk menggunakan project tapi tidak bisa jadi di sini saya menggunakan. Jadi untuk mengambil jadi bedanya di sini kita ambil di internet, ini kita ambil cuman kita ambil di folder yang sama. Dan yang berhasil untuk tampil di browser adalah gambar. Jadi kita save dulu. Nah, tadi ada sedikit perubahan dan cara membukanya lagi kita pergi ke folder. Kita menggunakan Internet Explorer. Inilah. Oke, sekian penjelasan dari saya.